Setelah bebas dari status tersangka lewat pra-peradilan di kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan dapat motor Suzuki Smash dari bos Durian. Bahkan sepeda motor Suzuki Smash yang diterima bos Durian bernama Tiara Rahmi Pertiwi asal Tasikmalaya itu juga pakai plat nomor spesial yakni P3333GI. Selain Peggy Setiawan, jiran menuturkan Tiara juga memberikan sepeda motor yang sama kepada Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan mengaku sangat berterima kasih atas pemberian ini. Dia mengaku akan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari.